ini kan ada, aku kan punya teman. Terus aku nggak menyebutkan namanya dengan inisial, inisial lagi ya, Mbak ya. Siap, siap. Begini, inisialnya itu S. Dia itu love miss tentang arisan-arisan yang kemarin Miss Uni 100 itu. Nah, itu kan sebenarnya saya kan temennya dia dulu, saya masih jadi pembantu dulu ya. Saya kan temennya dia. Terus dia itu ngomong-ngomong itu arisan lah, investasi lah itu, Miss. Terus aku kemarin itu lihat live-nya Miss Yuni, ada anak yang katanya arisan 100 juta ditipu kan gitu kan. Sebenarnya saya tahu itu anaknya itu siapa, Miss. Cuman terus dianya kan, oh dia itu kan telepon Miss Yuni, aku tak coba-coba ah gitu kan. Terus kan banyak Miss teman-temanku yang ditipu, ada yang 67 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, dan aku aja ketipu 400 juta, Miss. Hah? Berapa? Iya. Ya, 400 juta. Oh iya, Itu kan uang semua itu. iya, Miss. Ada yang temanku yang 700 juta, Miss. Yang itu semua, kalau aku inbox dia atau WA dia, itu Serius? semuanya diblokir semuanya sama dia kan. Terus aku kan mempunyai, aku kan bikin akun itu kan, Miss, akun apa, Facebook kan, karena aku cari dia itu nggak ketemu-ketemu gitu kan. Aku bilang, kalau ketemu orang ini tolong kan gitu, Miss. Terus dianya itu kan setiap kali itu lari-lari, Miss, itu ke kos BP. Itu kan dia kan punya toko kan, Miss, si inisial S itu kan punya punya toko di situ. Sebentar, Mbak. Terus Sebentar, sebentar, sebentar. Sorry, saya potong. 400 juta itu bagaimana cara menipunya? Arisan, bagaimana cara menipu arisan sampai 400 juta itu semuanya uang atau apa sih? ya uang, Miss, gini kan, yang kalau yang arisan itu ada arisan seperti anak yang kemarin itu ya, yang telepon Miss Yuni itu kan, Satu kali arisannya satu bulannya berapa? ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada pokoknya bermacam-macam lah, Miss, itu. Ayo Miss Yuni kira tau roh duit 400 juta loh rek. Rek ini jangan soge-soge itu nana. Arisan ketipu 400 juta. 100 juta masak lah. Investasi sama investasi, kan Investasi banyak apa meneh investasi. gue? Iya, itu kan dulu kan kita kan bestie kan, terus investasi, investasinya itu kan katanya, ini nanti kalau kamu, aku ada, ya kan ada online online baju lah, online online emas Indonesia lah itu kan, emas Indonesia itu, gitu. Terus ada ini banyak anak yang inbox aku katanya, aku iya ceh, aku ketipu segini segini, ada yang 200, ada yang 67, ada yang 100, banyak deh pokoknya. Kalau dihitung-hitung ada anak itu telepon aku ya, katanya 2 miliar berapa Apa? gitu deh pokoknya, 2 miliar. 2 miliar 600 berapa gitu loh, kalau itu ada anak telepon aku. Terus kan gini kan C, aku kan pernah ke Indonesia kan, aku pernah cuti ke Indonesia kan. Terus aku kan nyamperin itu rumahnya kan, di desa T gitu aja ya. Gak apa-apa, desanya kamu sebut aja, gak apa-apa kalau desanya. Oh, desanya itu desa Campurjo C, Campurjo itu kotanya mana? itu Ponorogo C. Oh, orang Ponorogo, ha-ha, terus? Kan juga orang Ponorogo juga nace, cuman aku kan apa dulunya kan ya jadi pembantu gitu, terus aku kan menikah sama orang Okinawa ya, itulah ce kata itu. Terus aku kan itu kan pas cuti ke Indonesia, terus aku kan nyamperin di rumahnya itu kan, di rumahnya si SS itu kan. Terus di rumahnya
rumahnya masih ada suami dan anak-anaknya itu, orang tua orang tuanya itu. Terus dia kan mengelak aja, mengelak gitu. Nah, aku nggak mau tahu lah, itu kan urusan dia lah, gitu kan katanya. Terus aku sampai ke ART-nya juga, karena dicari-cari itu kan nggak ketemu kan itu orang. Maksudnya keluarganya itu kan mengelak, terus anaknya posisinya itu kan masih di Hong Kong sini, gitulah di Hong Kong gitu loh maksudnya. Terus aku cari deh, itu aku cari di Kos WB ya, di tokonya Sugar itu ya, tokonya Sugar itu aku cari, dia udah ditutup kan, tokonya udah tutup, dia bangkrut. Terus dia lari lari ke Samsung itu. Terus aku kan, aku sama anak-anak yang banyak yang peperan sama OS itu lah deh, itu kan ya, itu peperan sama OS itu lah mis, sekarang cari-cari dia karena dia itu menipu gitu loh. Terus aku kan begini sama anak-anak, udah kalau salah satu ketemu calling calling salah satu kita kita aja kan gitu kan ya, ini aku di Samsoipo lihat-lihat apa ada dia, kalau ada dia aku langsung langsung tangkep lah kan gitulah aku bilang, jangan jangan sekali-kali tangkep karena negara itu negara hukum kan gitu kan. Kalau kita ada bukti, ada ininya semuanya itu kan, apalah gini dan itulah, itu kita bisa lapor polisi kan. Iya kan semuanya kan ada. Itu semuanya itu resip-resipnya itu kan, buktinya itu kan akurat kan sih gitu. Terus itu anak-anak itu nggak tahu di mana, ada yang katanya part time lah, ada yang begini begitu. Aku sampai heran loh, di mana kamu, aku cari kamu gitu loh, kamu kenapa nggak keluar, kamu tahu, kamu telepon, kamu telepon teman-temanmu katanya aku palsu. Aku cari kamu sekarang, aku ke Miss Juni, aku cari kamu, tolong kamu telepon aku ya es, kamu apa ya, cari aku, bagaimana kamu menipu anak-anak BMI di Hong Oke, Kong bisa sini. minta fotonya enggak? Bisa minta fotonya enggak? Ada banyak sih, Kirim ada. ke saya satu aja sekarang. Oh, kirim. Oke. Bentar. Karena saya tidak percaya dengan ceritamu nih. Saya minta dia datang untuk klarifikasi ke saya. Mungkin kamu bohong Oke. juga. Mungkin kamu bohong, saya enggak percaya sama kamu. Masa iya sih uang Oke. 400 juta diambil dia? Enggak, saya enggak percaya. Saya ingin dengar ceritanya dia juga. Boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Di kanal ini ya, Miss. Kalau dianya itu telepon Miss Juni, tolong, tolong, ya itu bertemu sama saya, bicara baik-baik. Jangan menghindar dari anak-anak gitu. Ini sudah saya itu kirim ke Miss Juni ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Susan. Jenengnya apik loh. Iya. Tapi kalau di Indonesia namanya kencus. Kencus. Yo. Oke. Iya sih. Sebentar. Mbak Susan, saya tidak percaya, Mbak Kencus. Saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh temanmu bahwa kamu membawa kabur uang arisan. Saya tidak percaya. Saya tidak mau mendengarkan satu pihak saja. Jadi, Mbak Kencus, namamu Kencus atau Susan, tolong mungkin hubungi saya biar ini tidak menjadi fitnah, Mbak. Tak bantu klarifikasi. Jadi saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh temanmu ini. Saya tidak percaya. Jadi tolong hubungi saya ya, Mbak Mbak Susan. Katanya kamu membawa kabur uang 400 juta. Beh, 400 juta ki duwe okeh lho. Masuk digeng gulung-gulung toh. Mbak, kamu handphonenya jangan gitu, Mbak. Sebentar, saya ngomong dulu. Jadi saya cuman bilang sama Mbak Kencus, Mbak Susan untuk menghubungi saya nih. Karena ini saya tidak ingin jadi fitnah. Yakin kamu bawa uang 400 juta? Saya nggak percaya loh. Ini mungkin fitnah. Yuk kita berbicara. Iya. Mbak, handphonemu lepasin nggak? Bluetoothmu, Mbak? Oke, sebentar ya, Miss. Sama lihat teleponan, Mbak. Aku juga nganu, ngelowor-ngelowor suara nih. Nah, ini sekarang oke, dah. Iya. Jadi, Ya, sekali aku lagi, cuma selagi, minta tolong. sekali lagi saya nggak percaya nih dengan apa yang disampaikan oleh Okinawa. Jadi, tolong kamu keluar soap, kasih tahu saya ini fitnah. Jadi tolong ya, ini mungkin mungkin kamu tidak melakukannya. Jadi tolong klarifikasi ya kalau kamu mau.
ya. Aku percaya Miss Susan iki tonggo koncoku omahe Ponorogo lho. Ayo arisan gede 5 juta masih masuk akal. Gaji minimal standar 9 juta, maka dari itu saya nggak percaya nih Mbak Susan. Saya harap itu adalah fitnah. Jadi Mbak Susan boleh ngobrol sama saya. Jadi buat teman-teman, jika itu benar, tolong kondisikan juga berhati-hati. Tapi juga jika dia tidak benar, dia bisa klarifikasi. Seperti kemarin-kemarin itu kan, kalau nggak melakukan, nggak usah takut untuk keluar Mbak Susan. Jadi saya cuma penengah aja ya. Enggak, mana aku mau cokot pisan, Okinawa. Jangan nyokot Enggak, saya ya. apa-apa kan. Ini kan aku minta tolong karena sudah berbulan-bulan, sudah lama memis. Itu aku cari dia itu nggak ketemu. Di mana semua anak itu cari dia nggak ketemu sama WA sama Facebook aku itu diblokir sama dia. Jadi aku nggak ketemu. Oke, Ponorogo Itu mana kok. nih? Kan keluarganya nggak mau tahu. Setidaknya kita harus berhati-hati kalau memang dia menipu. Tapi kalau tidak menipu, kamu harus bertanggung jawab loh ya. Nggih, Nah, Ponorogo nggih. mana? Iya, Ponorogo Miss. mana? Terima kasih ya Miss. Kalau kalau boleh apa cuman dia itu keluar terus kita bicara baik-baik gitu loh. Bukan, Ponorogo mana? Sinten nih. Mbak Susan Saya itu, Mbak Kelowor. Mbak Kelowor, teman. Campurjo, Sebentar, Campurjo, Susan. Susan Kebonan. nama aslinya siapa? Siapa? Susan tadi itu loh namanya di kampung siapa? Kencus. Kencus. Yo. Kencus. Kalau di rumah itu tetangga-tetangga bilang itu namanya kencus gitu. Kalau kalau di KTP-nya dia itu Susan gitu Susan loh. Ken Kan atau Kencus iya asal itu. Ponorogo, Ponorogo di Mbak? Campurjo, Campur Kebatan. Rejo Kebatan Iya. dicari temanmu arisan dan Iya. investasi. Oke, karena Aku saya minta sekali lagi saya tolong nggak Miss pernah. Yuni supaya kelar ini masalahnya gitu loh, Miss. Oke, sebenarnya saya tidak mengurusi kayak ginian ya, karena saya tidak suka Oke, ikut campur masalah orang. iya. Cuman kalau ini korbannya bukan hanya satu, saya berani membantu nih. Mungkin saya, kalau kamu ada bukti-buktinya, nanti saya akan laporkan ke Mas Uyakuya. Kamu posisi ada di mana sekarang? Aku masih ikut suami di Okinawa. Kamu masih di Jepang sekarang? Bulan depan baru pulang Hong Kong, Miss. Oh, bulan oh, baru bisa pulang Hong Kong. Oke. Iya, bulan Oke, depan bisa itu nggak baru live pulang bareng Hong sama Kong. Mas Uya? Ini kayak Zoom atau apa? Biar ini menjadi edukasi dan teman-temanmu yang lain kasih di grup, saya akan ajukan ke Enggak, Mas Uya, Uya. itu loh, yang lain itu kan cuman WA saya, apa inbox saya, katanya nggak berani, kenapa nggak berani, kenapa malu, kenapa sungkan gitu loh, aku heran loh juga. Bukan, kalau Aku korbannya heran. banyak kita cari gitu loh. Karena kemarin tuh juga dari Jawa Timur ketangkep loh. Yang arisan-arisan yang mau ke Taiwan itu ketangkep loh. Ketangkep itu. Iya toh. Ketangkep. Ketangkep. Itu Polda Jawa Timur juga yang kena itu. Polda Jawa Timur itu jos. Polda Jawa Timur itu Iya, jos. aku tahu sih semuanya kan aku kan lihat itu live-live-nya Miss Juni itu terus kemarin itu aku coba-coba WhatsApp terus admin Miss Juni bilang tolong telepon Miss Juni dulu ya itu jam 9 Indonesia gitu aku ya iya gitu aja loh ya. Jadi, Aku terima kasih ya Miss ya kalau dia menghubungi Miss Juni tolong hubungi aku ya Miss ya. sebentar, Okinawa. Satu hal, kumpulkan semua korban-korbannya, kita akan cari, kita laporkan ke Polda. Mau nggak? Nah, ya. Ini aku menghimbau sama anak-anak yang kemarin yang telepon Miss Juni itu sama semuanya pasti tahu saya telepon Miss Juni ini. Tolong semuanya itu apa ya? Kita kumpul jadi satu, kita kita apa ya? Membongkar inilah masalah arisan, masalah investasi ini kita kita bongkar bersama ya, teman-teman gitu loh. Iya, Kan benar. banyak-banyak itunya korbannya gitu loh, Miss. Oke, siap-siap. Ini korbannya bukan hanya satu, makanya saya mau menanggapi ya, Mbak ya. Tapi le masalah utang piutang lainnya saya tidak mau nanggepin ya. Tolong kalau cerita tentang utang piutang saya nggak mau. Saya nggak mau ikut Iya, campur iya. tentang utang piutang.
ya Bukan kan? bukan utang piutang, iya enggak utang piutang, cuman arisan sama investasi itu sih Anmis ya. Oke, siap, siap. Jadi nggak ada Oke, terima hubungannya dengan. kasih ya. Oke, Kami Nama. banyak ngomong. Terima Oke, kasih siap. bantuannya ya, Miss. Oke, siap, Oke, terima siap. kasih. Yo, terima kasih, terima kasih. Oke, Okinawa. Tak tulisi Okinawa ya, Raya. Kalau tak tahu, iku jawab apa ya, Raya? Ngono aku lali ndas ku ngeluh meneng. Aduh, nanti wis antelpon iki mau. Okinawa, Okinawa. Duh, nomor inti bocah iki mau. 6805. Okinawa. Se yo. Okinawa. Okinawa. Kena tipu bayu duit arah iki. Oke. Aku iki orang tau roh duit 100 juta loh, Rek. The real. The real saya tuh nggak pernah lihat uang 100 juta. Jadi saya minta maaf kadang-kadang saya tuh gumunan. Saya tuh gumunan banget tentang uang. Jadi saya tuh nggak ngerti ya uang 100 juta itu kayak apa. Kok merinding aku ya, duit gawe gede-gede kayak ngono. Bener nggak sih? Jadi untuk uang gawe gede-gede wis gak bisa kebayangkan berapa banyak. Oh, utang bank. Eh, gak ngerti lagi. Halo. Kenapa, Mbak? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa, Mbak? Dengan Miss Yuni. Saya sendiri, kenapa, Mbak? Alhamdulillah bisa nyambung juga akhirnya. Enggak.